Untuk brand Danjyo Hyoji sendiri itu sebenarnya awal mulanya sudah lama dari saya kuliah di tahun 2002. History-nya memang dari BRIGHTSPOT juga sih. Di tahun 2009, social media itu tuh belum segencar sekarang gitu. Cara kita membangun Danjyo Hyoji ini di masa itu tuh sangat berbeda dengan masa saat ini gitu. Karena saat ini tuh sangat super cepat. Beda gimana kita keep up di tahun 2009 dan kita keep up di tahun ini itu sangat jauh berbeda. Awalnya emang gue koleksi sepatu, terus lama-lama gue kepikiran untuk bikin sepatu sendiri. Ketika saya membangun CHIEL, itu retail industri kreatif di Indonesia itu sudah sangat berkembang, sudah sangat banyak banget brand-brand lokal yang udah eksis di saat itu. Dan untuk kalian udah bisa dapetin produk-produk CHIEL di Style Space Lazada. Check this out.